Ibing semamam kobok sedekah. Senine samame beng cerorot sedekah. Pada bersedekah doa ngarano. Jadi pada lain-lain tati can si nenek pada lain-lain kalu aluk le. Nina lain model kalu aluk, mama lain model kalu aluk. Potret dak wah. Semama comon-comon sekedik-kedik kupi. Separuh jam kebelah hulun sina singgete kan. Masya-Allah den kanggo samana lalu. Darah hak kita mama getik dengan. Lain sit kanggo begetik. Bil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perijaan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasyur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Watan bil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al mufassir rahimahullahu taala nafana bi ulumihi fid daraini wa bima anfaqu. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima fattalallahu ba dohum ala ba'din. Orang-orang laki lebih atas derajat keistimewaan diberikan oleh Allah terhadap orang wanita. Tanggungjawab orang laki lebih berat daripada tanggungjawab orang wanita. Apa kewajiban orang laki kepada wanita? Yu'addibunahunna. Wajib suami itu memberikan, mengajarkan adab yang baik terhadap istrinya. Ini tugas kita sebagai orang laki mutuah merari. Potret dakwah. Punggo anak batur. Potret dakwah. Dan sekedar tepungguk-pungguk lonto. Itu amanat dari Allah yang wajib kita ajar. Anden nyopret balak anden nyopret. Den ganggaan poro lungi ngik ngungik nutu lelabuan balak. Itu tugas kita sebagai orang laki. Jadi ya khuduna ala aidihinna. Orang laki mengambil tangan-tangan istrinya. Berarti mengambil tangan
yamna'uhunna min kulli makruh, mencegah istrinya dari sama daripada pekerjaan yang dibenci oleh Allah. Ya, yaitu artinya mengambil tangan istri. Artinya mencegah istri itu daripada gawe pegawaian sandin tekangguang si nenek. Itu gas tekanggu tedok-tedok. Nyopret senina, alhamdulillah mudahan habali hasil. Memaparan memenolalu. Jadi segala perbuatan yang dibenci oleh Allah wajib kita balak senina atseno gawe. Mana contoh pada hubungan istri suami kal khurut minal manzil, seperti keluar dari rumah tanpa izin suami. No, pegawai anding kanggo, no. Pekerjaan termasuk pekerjaan makruh. Artinya pekerjaan yang haram kena, no. Dan makruh-makruh lain yang dibenci kena makruh. Haram. Orang wanita kalau sudah kawin dengan mama dem kanggo sogol-sogol di baleno dem ngerap-ngerap, artinya dem kanggo sogol tidak boleh keluar tanpa izin suami. Dem kanggo sogol-sogol ngerap di baleno pelagi menyengar-nyengar lalu juga balininam berderap-derap betul, pelai-lai. Yang selama mengingik lebalinina amhano dinarak terterima ibadah si nenek. Ya, kan merarik mikir dalam-dalam. Ini terkejut-kejut. Rara. Paran, mhamna lalu. Bahalo-halo le HP ngerayu-rayu kelebat-lebat dengan berjanji-janji terpelai makan-makan kita bonges. Mungkin mikir dalam-dalam berat lalu tanggung jawab saran dengan merarik berat lalu. Ya, gen memandai tau gawe dan kira-kira kewajiban juga semamak mahuali watanu. Baguslah nak monsot-monsot timbang merari isi neraka. Ya, gen pikir-pikir. Pikir dalam-dalam. Di tafsir, tiakal khurut minal manzil. Termasuk makruh gawe si dengan ini. Apabila keluar dari rumah suaminya tanpa izin. Ya, gawe ini ngejen, bagus-bagus, solah-solah. Bihat laik, nendek, sogol-sogol. Anu, arenu berat dengan merari. Masing-masing gawe-gawe haram, merari haram, monsot-monsot, baguslah. Darak semamat, dek terepoh, kan? Bayang ibadah ngaji ndarat layani semama marah ambarum takbir terdemak lain gawe potret dakwah lagu termasuk ibadah yang haran yang dah sama-sama dengan suami ibadah haran. Hadis wapi but'i ahadikum sodakoh. Bud'ah artin koboh no. Darah isim lalu bersedekah-dekah. Kobok-kobok di arah. Apam-apam di arah. Bangat-bangat di arah. Mana-mana apam kata-kata.
sedekah yang darah no. Ibing semamam kobok sedekah. Senine semama bing cerorot sedekah. Pada bersedekah doang arah no. Jadi pada lain-lain tati can si nenek pada lain-lain kalau aluk le. Nina lain model kalau aluk, mama lain model kalau aluk. Kena ada Quran. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah menjadikan kita daripada nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah menjadikan daripada nafsun wahidah itu berpasang-pasangan. Kena jadi pasangan. Deh. Mun gendang lungkan jadi pasangan. Tamareng gendang. Darak nani deh. Satu dengan nujak no. Gendang aran bahasa peraya. Gendang bahasa tidak ada. Masih nujak no apa aran? Lensung. Aluh luka. Cara layak nani jangkah narak ni. Helal-helal lontoh. Lajak mama jauh luka. Nina jauh gendang pas-pasan dah ngampun darah lebih darah kurang. Cocok berambil kebelik berambil kekodek pas-pas doang. Nah, no. Jadi kal khurut minal manzil seperti keluar dari rumah suami tanpa izin itu termasuk haram. Tangguh. Kecuali kalau sudah biasa. Pama senina jadi jual serbuk. Dan perlu bilang lemak mohon izin kak pergi jual serbuk. Dan perlu bilang jelon dengan izin-jelon tu. Wah biasa pegawai jadakan di izin. Tidak apa-apa. Kedua, di dalam pengiraan. Anda biar sogol, biar sabun, kira-kira, dan ya sili semamak, tidak apa-apa. Walaupun tanpa izin. Lagu anda biar nedok-nedok, lek jendela, mun ya sili, haram. Sama dengan orang yang jumpai sugi lepekih. Kayu sugi yang dipakai osok gigi itu. Kalau kira-kira orang yang punya reda, kalau kita pakai tidak apa-apa. Paman masyayah ya kawin, hai yang dikelebat, deh. Tu sandal menoto, dakan batu, sandal dan bata. Din bani ayah dan bata, no? Deh. Seda. Lagu mun masyayah ya kawin, seda-seda masih reda. Nah, ya gen kira-kira. Munia reda dengan terkawis sandal kira-kira tidak apa-apa. Lagu muna bancal baduk kun sili si gedek terkawis sandal dan haram. Nah, ya kita hati-hati walaupun pegawaian sebiasa bergawek jangan sampai jatuh kepada yang haram. Nah, ya dan dengan soleh dengan bagus gawek itu. Soleh itu orang yang bagus pegawaian. Ya lampak, lampak sak bagus, tendok, tendok sak bagus. Bagus doang. Nanti semua pahala menuju akhirat. Bima faddalallahu ba'dhum ba'dhum ala ba'din. Ya Allah memberikan kepada orang laki bagian ibadah yang tidak ada pada orang wanita.
pada lain-lain marak baru no pada lain-lain tatija si nenek lain-lain potret dakwah di mana tempat keistimewaan orang wanita laki-laki yang khusus pada orang laki tidak sama dengan orang wanita bil ilmi wal akli no lebih banyak dengan mama jadi ulama dan dengan nina jadi ulama ndak dituah dengan ulama Khadijah ndak ulama mana ndak mama lontoh itu lebih istimewa diberikan oleh Allah wal akli juga berakal lebih istimewa akal orang laki-laki daripada akal wanita. Kemudian wa bima anfaqu alaihinna min amwalihim. Kelebihan daripada orang laki wajib memberikan nafkah. Anfaqu itu nafkah. Mangan ngenam benar ada nafkah. Mangan ngenam bame pin pegawean. Jari jowong senina itu mama. Jari bendang itu mama. Lalu boyang jari sandal yaran napakoh. Kewajiban kita sebagai laki-laki itu untuk memberikan napakoh kepada istri. Ya ampaku bima ampaku alaihi min amwalihim. Daripada harta benda suami. Takkan sugi senina atau wajib lalu peta ada apa-apa. Wajib. Nendek beng semama apa-apa ni terkelola sendiri. Wajib tebing mangan ngana. Lagu Masya Allah dengan lombok kaya. Nendek. Beng senina lalu nambah. Lalu nenggala. Lalu. Allahu Akbar. Semama comon-comon sekedik-kedik kupi. Potret dakwah. Separuh jam kebelah hulu zina singgitik kan. Masya Allah. Den kanggo semana lalu. Darah hak kita mama getik dengan. Lain sit kanggo begetik. Baik. Menara dengan mama di dalam aten dan jak beng dengan mas kawin berdosa no. Berdosa. Wah pokok tahu awah kan bayar ni. Pokok taruh berkahwin. Lemak dia tak beng. Wasih dia apa-apa je lu fikiran malik. Dikanggol. Bicara berjulu sesuai dari kemampuan tan. Pesara, ya jari mas kawin. Ini bangkat balu hektar luntuh. Ini jauh ke puri kocet, milih bangkat balu hektar. Jadi sesuai dari kemampuan jari mas kawin. Perangkat alat solat. Kita kebatul meradik hezib. Ndek? Quran separuh. Gangga'an mu cincin dua gerak. Pokon hara-ara-aran emas, narak dua gerak. Baru dengan mu dia sekat geram dan puas. Harus emas sekat geram.